Halo guys, balik lagi channelku ya. Kali ini kita bakalan main game baru lagi. Kita main Russian Car Driver ya. Ini game bisa kalian download di Play Store juga. Kalau enggak, kalian coba buka di APK Pure atau di TapTap ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Kali ini aku bakalan bikin profile baru ya, karena kemarin aku cuman nyobain sebentar aja ya, jadi gameplaynya kayak gimana ya. Kita langsung aja masuk ke gameplaynya. Nah, kita di sini bisa pilih profile ya, kita masukkan nama. Nah, di sini kalian juga bisa milih tingkat kesulitannya. Jadi kalian bisa pilih tingkat kesulitan mau simulator atau arcade. Ya, jadi di sini ada keterangannya kalau arcade itu lebih banyak menu yang dinonaktifkan dan lebih simpel untuk cara gameplaynya. Oke. Kita pilih yang simulator aja. Terus kalian juga bisa bikin plat buat mobil kalian ya. Di sini aku mau bikin plat mobilku. Terus di sini kalian juga bisa nentuin jumlah uang kalian ya di awal permainannya. Kalian mau 5.000 atau sampai berapa tadi? 5.000 sampai 50.000 ya. Oke. Oke guys, aku mau ngasih info sebenarnya ada bug ketika kita ganti foto profil dari galeri kita, jadi kita belum bisa play gamenya. Jadi kita harus pakai foto profil yang ada di in gamenya. Jadi yang udah disediain di situ itu yang bisa dipakai. Jadi kalau kita mau pakai dari galeri nggak bisa. Oke, kita langsung tap. Ya, di sini ada cut skin ya, atau story-nya. Jadi kita lihat sebentar buat story-nya. Ya, ini kita udah sampai di desa Sugovo. Ya, nah itu kita baru turun dari bis. Ceritanya kita merantau. Oke guys, jadi ini kita ada apa ya, kayak basic buat pengenalan ya, kalau health itu buat apa, stamina dan lain-lain ya. Jadi di sini bisa dibilang cukup detail buat karakternya ya. Oke, kita langsung oke aja. Nah, di sini di atas itu ada
task ya, atau tugas yang harus kita kerjain. Nah, kita disuruh untuk balik ke rumah ya. Nah, di sini kalian ada tombol lari. Nah, tombol lari itu ada indikatornya ya, merah itu bentar, semakin penuh berarti kalian semakin capek ya untuk lari. Nah, kalian bisa dengar kalau ada suara apa, nafas yang ngos-ngosan ya. Nah, di sebelah kiri atas ini ada bar dari karakternya ya, dari kesehatan, stamina, lapar sama izin ya, atau kebersihan. Kita langsung aja kita masuk ke dalam rumah. Kita disuruh nyari surat ya di dalam sana. Kalau di dalam rumah kita nggak bisa lari ya guys ya. Kita nanya-nanya. Kita ambil uangnya. Di mana ya? Oh, di situ. Nah, terus kita disuruh keluar lagi. Nah, ini ada tutorialnya ya. Kalau di sini kita bakalan dikasih smartphone sama tas ya. Jadi untuk smartphone nanti bisa ngakses ya, kayak mungkin kayak di GTA 5 gitu. Ya, kita disuruh ke garasi. Masuk. Nah, jadi mobilnya itu bensinnya habis, jadi kita harus cari bensinnya. Kita disuruh untuk narik orang. Oke, ini udah ketemu. Suruh balik lagi ke garasi ya, buat nemuin orang tadi. Nah, di sini ada tipsnya, tutorial, ada minimap, ada kontrapanel, ada sensor ya. Jadi ini nanti ketika kita naik mobil kita ada 3 indikator ini, jadi kalian nggak usah bingung. Ya, kita disuruh ngantar orang tadi ke society.
kita sebelumnya kita lihat untuk fiturnya ya. Kita lihat fiturnya ada apa aja. Di sini ada speedometer, ada fuel, bensin. Sini ada hazard, ada klakson. Nah, kita bisa mengiringnya. Ini orangnya, ada backpack. Terus, nah di sini ada lampu, bel, wiper, seat belt. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Infonya kondisi mobil kalian seperti apa. Terus kalian bisa ubah jadi AVT, AWT, AWT. Kita pakai sabuk pengaman dulu. Kita langsung gas ya. Oke, kita buka map dulu. Kita tujuannya kemana? Sorry ya guys, ini lagi ada tukang buat benerin tandon air di atas, jadi agak berisik. Ya, ini tampilan luarnya ya, jadi kalian bisa lihat tampilan luarnya kayak gini. Kita buka map lagi ya, kita langsung aja berarti ngikutin jalan ini aja ya, ntar lewat jembatan sini. Oke, grafiknya agak lumayan ya. Sini aku rata kanan dapat sekitar 50-an fps, jadi nggak buruk-buruk juga. Kita udah melakukan jembatan ya, sebentar lagi kita akan nyampe, kita disuruh ngapain aja. Kayaknya gameplaynya itu kayak lebih ke kita survive ya, buat apa ya,
menarik duit, terus kita menarik mobil dan lain-lain, mungkin ya seperti itu. Itu buat kalian yang udah pernah main atau kalian pernah nemu game kayak gini, juga kalian komen di bawah. Aduh, kita nabrak. Ini gak ketinggalan. Oke, jadi misi pertama kita buat nganterin orang tadi ya. Nah, kita bisa cari beberapa uang tambahan dengan cara kita kerja ya. Tadi udah dikasih tahu, kita bisa nyari kerja di sini. Di sini kita punya beberapa apa ya, fitur ya. Game navigationnya itu ada racing career, cargo delivery, sama story misi. Jadi kalau racing karir mungkin apa ya, karir kita di balapan ya mungkin ya. Kalau kargo ya jelas kita antar jemput barang ya, kirim barang gitu. Terus kalau story misi mungkin itu ya cerita di game ini kayak gimana ya. Oke, mungkin itu dulu aja ya guys buat gameplay sekarang. Nanti kita lanjut ke gameplay selanjutnya ya. Kita mau main di racing, cargo, atau story misi ya. Oke, see you di next video ya guys. Jangan lupa like, subscribe ya.